Kita lihat factorization. Macam mana kita nak factorize sesuatu quadratic expression. Okey, kita ambil satu contoh. Kita ada 2x squared plus 7x minus 15. Okey, ini adalah quadratic expression. Okey, kita nak factorize dia. Factorize maknanya kita nak dapatkan dalam bentuk ini, ya. Dalam bentuk ni. Okey. Jadi cara dia, kita boleh gunakan kaedah silang ni. Okey. Kita lihat untuk menjalankan kaedah ini. Okey, kita lihat 2x squared. Kita ambil yang ini dulu. Okey, yang ini 2x ialah 2x times x. Kita dapat 2x squared. Okey. Kemudian kita ambil yang hujung sekali, 15. Okey, 15. 15 adalah 1 times 15 atau 3 times 5. Okey. So kita nak ambil yang mana satu? Sama ada 1 times 15 or 3 times 5. Kita tengok yang ini pula. Sebutan yang di tengah ni. Sebutan x kuasa 1. Okey, kita nak 7. Okey, yang manakah nombor yang ada kaitan supaya kita dapat 7. Okey, kita tak dapat. Dua-dua pun tak dapat. Sebab nilai di sini adalah nilai 2 dekat depan ni. Okey. Jadi kita boleh cuba-cuba. Okey, kita ambil 1 dengan 15. Contoh, katalah kita ambil 1 dengan 15. Okey, kita ambil dulu warna biru di sini. 1. Katalah kita letak 1, 15. Okey, 2, 15 kita dapat 30. X 1 kita dapat 1. 30 dengan 1. Kita tak boleh dapat 7. Okey, so kita tak nak 1 dengan 15. So kita ambil sini 15, kita ambil sini 1. Okey, kita dapat 15 dekat sini, 2 dekat sini. 15 dengan 2 pun kita tak dapat 7. So kita tak sah pakai 1 dengan 15. Kita akan pakai 3 dengan 5. Okey, so katakan sekarang kita pakai 3 dengan 5. Letak 3 di sini, letak 5 di sini. Okey, x darab 3, kita dapat 3x. 2x darab 5, kita dapat 10x. Okey, apa kaitan antara 3x dengan 10x supaya kita dapat 7x? So kita akan letak 10 tolak 3 sama dengan 7. 7 ni ialah positif. 10 tolak 3 sama dengan 7. So ini positif, ini negatif. Maka 3 kita akan dapat negatif dan 5 kita akan dapat positif. So kita check semula. Negatif 3 darab dengan positif 5. Kita dapat negatif 15. Okey. 2x darab x dapat 2x kuasa 2. Negatif 3 darab positif 5 dapat negatif 15. Negatif 3 tambah 10 kita dapat positif 7. So semuanya dah betul. Maka factorization yang kita dapat adalah 2x tolak 3. 2x tolak 3. Dan x tambah 5. X tambah 5. Okey. So untuk kita semak sama ada factorization kita betul ataupun tidak, cuba kita expand semula nilai di sini. Okey, kata tadi kita ada 2x tolak 3, x tambah 5. Okey, kita expand. 2x darab x
kita dapat 2x squared. Okey, 2x darab 5, kita dapat 10x. Negatif 3 darab x, negatif 3x. Negatif 3 darab 5, negatif 15. Okey, simplify 2x squared plus 7x minus 15. Okey, so kita dapat balik jawapan yang atas ni. Okey, so quadratic equation kita, sebelum kita boleh factorize, quadratic equation mestilah ditulis dalam general form. Okey, so kita tengok apa dia general form untuk quadratic equation. General form untuk quadratic equation. Okey, general form dia ialah a x squared plus bx plus c equals to zero. This is the general form. Okey, so a, b and c adalah constant dan x di sini adalah variable dia. Okey, so jika kita ada soalan yang bukan ditulis dalam general form, maka kita mesti tulis dahulu dalam general form. Okey, ini adalah general form untuk quadratic equation. Kalau general form untuk quadratic expression, kita hanya buangkan kosong sahaja. Maknanya ax squared plus bx plus c. Itu adalah general form untuk quadratic expression. General form quadratic equation ax squared plus bx plus c equals to zero.